Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Narasiaga Kisah kali ini aku ambil dari sebuah postingan di salah satu platform media sosial Dengan nama akun Outhir Tinta Hitam Yang berjudul Teror Wanita Yang Meninggal Saat Hamil 7 Bulan Moto kisahnya, sebelum kita lanjut ke ceritanya Aku minta kalian semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan bantu share juga ke teman-teman dan ke media sosial kalian Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, agar aku lebih semangat lagi membawakan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung aja, dan ini ceritanya: tong-tong-tong-tong-tong suara riuh dari luar membuat aku, yang baru saja selesai sholat tahajud terkejut, terdengar kentongan dan riuh suara warga yang saling sahut menyahut membuat suasana tengah malam seperti pagi hari. Siapa itu? Gumamku pada diri sendiri. Gegas aku segera keluar tanpa melepas mukena yang aku gunakan. Ceklek. Allahu Akbar, seru kakek yang terkejut melihatku menyembul, menyembul dari balik pintu. Naomi, kau pakai mukena malam-malam? Serunya yang terkejut sembari memegangi kacamatanya. Maafku, soalnya penasaran dengan suara riuh di depan sana," jawabku. "Kakek berjalan dulu membuka pintu utama untuk melihat keramaian di pos ronda yang kebetulan tak jauh dari rumahku. Ternyata pria tua ini juga mendengar dan penasaran sama suara riuh di luar sana. Ketika pintu terbuka, hawa dingin yang dibawa oleh angin malam menusuk kulit." Ada hawa yang tak biasa kala mendengar suara dedaunan dari pohon yang berdiri kokoh di sekitar rumah. Suaranya seperti mengisyaratkan tangisan seseorang. Ono kitul, Tanya kakek pada mbak Mintul. Surtini kung, Surtini meninggal. Jawabnya dengan nada gemetar. Inanilahi wainailahi rojiun, ucap kakek dan aku secara bersamaan. Yang menjadi masalah itu ternyata Surtini hamil kung. Dia ditemukan dalam keadaan ham, dia ditemukan dalam keadaan mengerikan di rumahnya. Timpalnya lagi. Hamil? Mbak Surtini hamil? Bagaimana mungkin? Mbak Surtini adalah wanita yang setengah tidak waras. Ia juga hidup dengan bergantung dari bantuan warga. Dan yang paling penting dia belum bersuami, lalu bagaimana, lalu bagaimana mungkin bisa hamil? Aku dan kakek yang setiap hari memberinya makan tetapi kami sama sekali tak melihat adanya tanda-tanda kehamilan. Lagi pula dia itu tidak waras siapa yang sampai tega melakukan itu kepadanya. Bagaimana bisa hamil? Hamil berapa bulan? Seru kakek tak percaya. Dia tahu kung, sebaiknya kakung cek saja sendiri. Tadi Rini yang lihat lalu memanggil warga, tapi kami sud semua tidak ada yang berani mendekat. Sebelum memanggil Pak RT, sebaiknya Kakung lihat saja sendiri, jawab Mbak Mintu lagi. Karena rasa khawatir dan penasaran, kakek akhirnya beranjak juga. Badan cekingnya yang berjalan dengan langkah yang dibuat tergesa-gesa membuat aku justru mengkhawatirkannya. Pelan-pelan kung, seraku dari arah belakang. Kakung sudah menyayangi Mbak Surtini seper seperti cucunya sendiri sama sepertiku meski setelah gagal menikah ia mengalami gangguan jiwa tetapi hal itu tak lantas membuat Kak Kakung menjauhinya aku dan Kakung adalah salah satu warga yang selalu menolong Mbak Surtini semasa hidup orang tuanya adalah orang yang sangat baik hal itu yang membuat warga membalas kebaikan orang tuanya Mbak kepada Mbak Surtini. Di sepanjang perjalanan suara burung hantu yang saling sahut menyahut dari atas pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan ini. Bulu kudukku mulai meremang suara burung hantu itu seolah menyambut sesuatu yang membuat mereka kesenangan. Setelah tiba di rumah Mbak Surtini yang hanya berdinding anyaman bambu dengan pintu reot yang sudah hampir lepas, kami segera masuk ke dalam. Kebetulan ada beberapa orang yang tengah berjaga di sana. Di mana Surtini? ini? Katanya kakek cemas. Itu kong masih di dalam kamarnya, tidak ada satu pun yang berani mendekat. Jawab Mas Tisna. Aku dan kakek segera masuk ke dalam kamar. Mendongangkan kepala melihat ke arah dalam. Astagfirullah. Aku beringsut mundur, tak berani benar-benar masuk ke dalam. Bagaimana tidak keadaan mayat Mbak ini begitu mengenaskan. Wajahnya bengkak membiru kemerahan seperti ada nanah di dalamnya. Seluruh wajahnya dari bengkak itu keluar lendir yang bercampur dengan darah di beberapa tempat seperti pipi, dahi, dan lehernya. Bagian tubuhnya yang lain beberapa juga sama, bengkak seperti bisul. Tetapi bengkaknya memanjang dari siku ke pergelangan tangan. Dan kakinya pun begitu, Anehnya, hanya di bagian perut yang tidak bernanah, hanya membuncit dan sedikit ada tonjolan mirip kepala. Ya Allah, apa meninggalnya sudah lama ini? Tanyaku panik. Ndak neng, kalau lama pasti sudah kaku badannya. Lah ini masih lemas loh. Tadi dicoba disenggol pakai kayu sama warga, masih lunglai. Jawab Mas Tisna. Kita harus segera bertindak, usul kakek. Jangan dulu kung, kita tunggu Pak RT sampai dulu, ujar Mas Tisna. Pakung sudah sangat tak tahan melihat kondisi wanita yang dulu saat kecil sangat dekat dengannya, terbujur lemah dengan wujud yang sangat mengerikan. Hus, angin bertiup begitu kencangnya, menggoyangkan dedaunan yang ada di atas pohon sana. Angin ini membawa hawa yang sangat tak biasa. Aroma amis dan bau busuk menguar, membuat warga yang berjaga di rumah ini semua menutup hidung mereka, tak terkecuali denganku. Apa ini bau dari lendir yang keluar dari tubuh Surtini?" celetuk salah satu warga. "Hush, jangan bilang seperti itu," sahutku cepat. Lolongan serigala terdengar nyaring di balik bukit. Tempat kami ini memang masih sangat pelosok, jauh dari keramaian dan riuhnya kota. Lagi-lagi angin bertiup kencang membuat lampu obor yang menjadi satu-satunya penerangan di rumah Mbak Surtini hampir padam. Aku merengut Aku mengeratkan tubuh ke arah kakek, sebab merasa ada sesuatu yang sepertinya berdiri di belakangku. Kenapa kamu Naomi? Tanya kakek yang sadar akan tingkahku. Tidak kek, tidak apa-apa, jawabku gugup sekali. Tak berselang lama, rombongan Pak RT dan warga akhirnya datang. Aku bernafas lega kalau melihat itu. Diaman mayat Surtini tanya Pak RT setelah tiba di dalam rumah. Itu di dalam sahut Mas Tisna. Pak RT segera masuk ke dalam. Astagfirullah ia mengelus dada terkejut dengan kondisi ma kondisi mayat Mbak Surtini. Ini kok bisa begini ya? tanya Pak RT. Kami ndak tahu, Pak. Kalau bengkak karena mayatnya sudah lama. Ini badannya saja masih lemas. jawab Mas Tisna. Kalau begitu sekarang ini bagaimana? Tanya kakek yang sudah sangat tidak tahan melihat Mbak Surtini. Kami semua terdiam beberapa saat, bingung juga harus bagaimana. Warga juga takut menyentuh jasad yang terus mengeluarkan lendir nanas serta darah itu. Begini saja, kita panggil bidan Dini, suruh dia mengecek apa benar Surtini ini hamil. Kalau iya, kita serahkan masalah ini pada Pak Ustadz. Sebab tidak elok kalau wanita meninggal dalam keadaan hamil ujar Pak RT setelah beberapa saat semua warga mengangguk setuju lalu mulai bergerak karena hari memang sudah semakin malam aku hanya bisa duduk termenung di pojokan ruang tamu melihat semua seluruh sudut ruangan selama ini aku jarang kemari mungkin hanya datang ketika memberi makanan saja tapi itu pun tidak ke rumah ini melainkan di pos ronda yang memang menjadi tempat langganannya Sedih bila melihat kondisi rumah Mbak Surtini kumuh dan lapuk, mata ini menangkap sesuatu yang membuat mataku menyipit. Sesuatu itu seperti puntung rokok. Siapa yang merokok di dalam rumah Mbak Surtini? Tidak mungkin bila dia sendiri. Belum sempat aku bertanya, bidan Dini yang dijemput warga akhirnya datang. Ia segera diminta untuk memeriksa jasad Mbak Surtini yang memang sudah sangat parah lendir yang bercampur dengan nanah dan darah itu sudah memenuhi kasur lantai lusuh yang menjadi alasnya tidur. Bidan Dini bahkan kebingungan untuk mencari tempat yang pas untuk memeriksa. Masuk Mi, temenin Bidan Dini. Kasihan sendirian seru kakek yang membuatku membulatkan mata. Ih gak mau aku, Naomi takut. Jawabku cepat. Takut opo kalau kakung yang temenin gak enak bisiknya lagi. Aku menelan ludah dengan susah payah, jantungku berdegup dengan kencangnya. Kala melangkahkan kaki mendekati mayat Mbak Surtini. Semua warga memilih keluar karena tidak tahan dengan bau amis dan bau sangat menyengat ini. Adapun Pak RT dan beberapa warga yang hanya menunggu di depan pintu kamar Mbak Surtini. Keadaan di sini minim cahaya, hanya ada dua buah obor yang menyala sedikit tertiup angin di pojokan kamar. Keadaan yang seperti ini mampu membuatnya nyali kecilut Bidan Dini mulai memakai masker. Ia juga memberikanku satu buah masker untuk menyeka bau yang teramat sangat ini. Tak henti-hentinya mulutku membaca ayat kursi selama Bidan Dini memeriksa perut Mbak Surtini. Ia ini Surtini hamil sudah tujuh bulan malah dan luka yang ditimbulkan ini akibat sirangan siraman air keras. Kayaknya air aki, ujar bidan Dini, setelah sekian menit memeriksa dalam diam, aku menelan ludah, sudah seperti menelan batu kerikil, susah. Ba "Bagaimana mungkin, Bu?" tanyaku gugup. "Entahlah, sepertinya ada dalang di balik ini semua," jawabnya. Bibirmu bergetar, hujan gerimis mulai turun di luar sana, membawa angin yang membuat suasana, "Ah, tak dapat aku jelaskan." Siapa yang tega melakukan ini pada Mbak Surtini? Dan siapa ayah dari anak yang ia kandung? Sss, hataku membulat sempurna. Kala pikirkan sedang sibuk memikirkan apa yang tengah Mbak Surtini alami, tiba-tiba semua tangan dingin dan kasar menyentuh lenganku, membuat aku diam membisu dengan bibir yang terkatup rapat. Sampai di sini dulu ceritanya ya. Lanjut di part selanjutnya, oke. Okay? Terima gaji.